Laras pada umumnya memiliki alur pada bagian dalamnya agar akurasi bisa sangat akurat dan menempuh jarak yang jauh pada sasaran saat peluru ditembakkan. Di Indonesia sendiri banyak pengrajin laras lokal yang tak kalah dengan produk impor. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi laras lokal berbahan baja terbaik dengan akurasi serta harga yang cukup terjangkau. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Yang pertama ada laras N3M. Spesifikasi, OD13. Untuk panjang bervariasi mulai dari 40, 65, hingga 70 cm, tergantung pesanan. Alur 12, kaliber 1, 7, 7 atau 4,5 mm. Laras ini cocok untuk senapan angin uplik jenis Sharp, Innova, Phoenix, Dragon, Tiger, GNF, Canon dan uplik lainnya. Grouping rapat hingga jarak 30 meter. Untuk harga kisaran Rp300.000 sampai Rp450.000 di toko online seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. 2. Laras baja oktagon. Laras lokal satu ini juga sangat populer karena akurasinya yang sangat bagus. Spesifikasi, laras baja oktagon OD14, panjang 65 cm, alur 12, kaliber 1, 7, 7 atau 4,5 mm, spesialis akurasi 40 meter, harga kisaran Rp750.000 sampai Rp900.000. 3. Laras baja A2S. Laras baja seamless A2S. Laras ini paling umum dipakai karena banyak yang menjualnya, ada seri A2 saja yang harganya lebih terjangkau, jika ingin yang lebih bagus lagi akurasinya dengan peluru impor bisa menggunakan yang A2S atau A2 Super yang lebih halus pengerjaannya. Spesifikasi laras A2 Super, OD13, 14, dan 15 mm. Panjang 60, 65, dan 70 cm. Alur 12. Terbuat dari bahan seamless. Harga kisaran Rp300.000 sampai Rp400.000. 4. Laras baja H2S. H2S laras ini juga cukup populer di kalangan pecinta senapan angin terutama pengguna senapan uplik. Untuk spesifikasi dari laras H2 Super ini, OD 13 mm. Panjang 60, 65 dan 70 cm. Alur 12. Bahan baja. Untuk harga kisaran Rp300.000 sampai Rp400.000. 5. Laras baja SJ Super. Sama seperti laras H2 dan A2 sepertinya mereka sudah banyak di pasaran. Untuk akurasinya menurut beberapa orang yang telah memakai laras baja SJ Super cukup bagus dipakai. Spesifikasi. Panjang 65 cm, OD 13, alur 12, sudah ada drat peredamnya, sudah dibronir hitam, sudah ada lubang transfer angin, cocok untuk Sharp Tiger dan Sharp Innova, dan senapan uklik lainnya, harga kisaran Rp200.000 sampai Rp400.000. 6. Laras baja Sableng 212. Laras Sableng ini adalah laras dulu sempat booming karena harganya yang murah hanya Rp150.000 saja. Tapi akurasinya memuaskan. Spesifikasi, bahan baja, OD 13 mm, alur 12, panjang 65 cm, drat peredam ada, cocok untuk senapan Sharp Innova, Tiger, Canon 737 dan senapan uklik lainnya. Harga kisaran Rp160.000 sampai Rp270.000. 7. Laras baja kasuari barel. Laras kasuari ini belum cukup populer karena baru dibuat dan diproduksi. Tapi penjualnya memberikan garansi akurasi yang bagus. Harganya pun terjangkau hanya Rp450.000 untuk OD 13 dan Rp14, Rp550.000 untuk OD 16. Bahan baja dan bahannya sendiri dari Korea bukan bahan lokal. Barel kasuari memiliki alur 12 smooth twist, panjang 65 cm, OD 14 mm, dan coke. 8. Laras baja PD12. Laras ini juga sangat populer karena akurasinya bagus, dengan 50 meter grouping. Namun harganya menurut saya cukup mahal sekitar Rp800.000 sampai Rp1.000.000 ke atas.
9. Laras Hands Chalk Barrel. Saat ini Laras Hands Chalk Barrel sedang banyak diminati karena akurasi yang bagus. Spesifikasi, OD14 dan OD16. Alur 12, panjang 60 cm. Untuk harga kisaran Rp700.000 sampai Rp800.000, tergantung toko dan penjual. Itulah beberapa rekomendasi laras lokal terbaik yang telah saya rangkum di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.